Untuk merenggangkan sebuah bekas sebesar 4 cm, diperlukan usaha sebesar 0,16 joule. Untuk menegangkan bekas sebesar 2 cm, maka diperlukan gaya sebesar, di sini ada option jawabannya A 0,8 newton, B 1,6 newton, C 2,4 newton, D 3,2 newton, E 4,0 newton. Nah, coba lihat kita soalnya. Di sini ada dua kasus. Kasus yang pertama, jika diregangkan 4 cm, usahanya 0,16 joule. Jika diregangkan 2 cm, berapa gayanya? Oke, kasus yang pertama. Diketahui dulu pertambahan panjang bekas yang pertama itu 4 cm, kalau jadikan meter jadi 4 sekali 10 pangkat min 2 meter. Usahanya itu 0,16 joule. Jadi 16 kali 10 pangkat min 2 joule. Kasus yang kedua, tambahan panjangnya 2 cm atau 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Ditanyakan berapa gayanya. Nah, untuk mencari usaha di bekas itu menggunakan persamaan setengah K dikali delta X kuadrat. Kasus yang pertama dengan kasus yang kedua yang sama adalah konstantanya bekas atau K-nya. Jadi dari persamaan yang pertama kita mencari nilai K-nya dulu. Jadi kalau mau mencari K supaya K-nya sendirian, yang dua pindah ruas, yang tadinya di bawah berarti ke atas. Delta X kuadrat juga pindah ruas ke kiri, tadinya di atas, kalau pindah ruas jadinya ke bawah. Jadi 2W dibagi dengan delta X dikali dengan delta X. Ini kuadrat saya urai, jadi delta X dikali dengan delta X. Masukkan angkanya. Ini 2 W-nya 16 kali 10 pangkat min 2, delta X-nya 4 kali 10 pangkat min 2 dikali 4 kali 10 pangkat min 2, ini 16, 4 sama 4. 2, kita tulis 2, 10 pangkat min 2 habis dan 10 pangkat 2. 10 pangkat min 2 di bawah naik jadi 10 pangkat 2 atau 100, 100 kali 2 jadi 200. Nah, ini ketemu K, maka masukkan pada kasus yang kedua. Di banyak yang namanya F itu sama dengan K dikali dengan delta X. K-nya 200, delta X yang kedua itu 2 kali 10 pangkat min 2. Jadinya sama dengan 4 newton. Jadi jawabannya yang E.